Halo guys, balik lagi di Serba Tutor. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi tidak bisa download video dari Pexels. Sebagai contoh, mungkin di HP kalian itu seperti ini. Kita langsung saja buka Chrome. Dan kita cari atau masuk ke menu pexels.com. Setelah masuk di menu Pexels, kita klik video dan kita coba download video ini yang atas. Langsung kita klik unduh gratis dan pilih kualitas yang kita inginkan, HD, lalu unduh dalam ukuran tertentu. Mungkin punya kalian itu muncul seperti ini, seperti punya saya. Koneksi Anda tidak pribadi. Penyerang mungkin berusaha mencuri informasi Anda dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kalau muncul seperti ini, dipastikan kalian tidak bisa mendownload video dari Pexels. Dan untuk mengatasinya, mudah. Kita cukup kembali. Sebelumnya kita hapus ini. Kita hapus, tab baru. Oke, kembali. Langsung saja kita masuk ke Play Store. Dan kalian wajib download Turbo VPN. Kalian download terlebih dahulu dan karena saya sudah download, langsung saja kita buka. Setelah masuk di menu Turbo VPN, kita ketuk untuk menghubungkan. Tunggu sampai Turbo VPN terhubung. Setelah terhubung, langsung saja kembali. Dan setelah itu kita buka Google Chrome. Dan kita telusuri lagi atau ketik pexels.com. Lalu telusuri, kita klik video, kita coba download yang barusan paling atas, tunggu, unduh gratis kita klik dan pilih kualitas atau ukuran yang ingin kalian download. HD, langsung unduh dalam ukuran tertentu. Kita klik. Mendownload telah selesai. Kita coba lihat di file. Kita klik file. Dan ini hasil downloadannya yang paling atas, Pexels Polinat-Tanglevit. Kita buka dan ini hasilnya. Itulah cara download atau cara mengatasi tidak bisa mendownload video dari Pexels. Semoga konten ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Agar channel ini makin berkembang. Sekian, terima kasih. Salam tutor.